Oh, geht jetzt gleich. Oh, komm, mal ruhig. Okay. Geng, assalamualaikum. Petang ni geng, alhamdulillah geng. Aku baru je dapat tempahan ikan haruan sebanyak 1.5 kilo. Siap siang ni nak. Jadinya cergas aku ambil coran, ambil set, kakas apa semua. Terus bergerak ke spot. Jadi inilah spot yang aku nak tuju petang ni geng. Tanpa cakap banyak geng, bismillahirrahmanirrahim. First cast. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Harap-harap rezeki aku murah petang ni geng. Harap-harap Allah permudahkan lah urusan aku petang ni. Ada haruannya sugi nak sambar umpan aku ni. Kemudian dapatlah aku tapau ikannya. Mari-mari geng. First cast belum ada sambaran ni geng. Tak apa, kita cuba lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Dan kadang dia main tepi tu. Tu. Lepas balik geng. Ada sambaran yang pertama geng, tapi rasanya tak besar. Terlepas balik. Tengok soft rod pun tak jejas. Balik. Oh, tak kena. Makan geng. Allah. Allahu Akbar. Terbang ke sofa. Aduh, hai, dia ambil tak betul. Dia telah teratai, geng. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Try sini tengok, geng. Dekat tepi-tepi kiambang. Kepuk. Okay geng, strike. Alhamdulillah. Wih, kosong geng. Kosong geng. Wih, kosong geng. Oh, alhamdulillah. 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 Rezeki. Alright geng. Aku ingat kecil geng. Rupanya geng, yang sambar tadi 1 kilo 170. 1 kilo 100 lah geng. Tolak grip ni. Okay. Assalamualaikum. Welcome to YouTube Amjad channel. Dan salam sembat. Alright geng. Alhamdulillah geng. Rezeki aku petang ni geng, turun ke spot mencari ikan haruan. Lepas aku dapat order geng petang ni, alhamdulillah hasil ni geng. 1 kilo geng. 1 kilo mencakup geng, alhamdulillah. Tadi aku pergi satu spot tadi, spot teratai tu, banyak sambaran geng, tapi
tak kena. Dia banyak tanduk daun teratai. So aku fed up, aku cakap aku kena juga cari ikan dan aku kena pindah spot. So alhamdulillah aku pindah spot jambatan ni, geng. Jambatan di mana yang pertama kali aku hanyikan set aku ni, geng. So geng, alhamdulillah aku dah ada strike ni. So aku nak sambung lagi kas, ada masa lagi sebelum waktu maghrib. Pada yang menonton, aku tekan ribuan terima kasih. Dan yang baru sampai, aku mohon jasa baik untuk tekan button subscribe sebagai tanda support. So geng, stay tune, jom sembat. Alright geng, alhamdulillah rupanya petang ni rezeki aku di sini, geng. Sambung lagi, bismillahirrahmanirrahim. Aku ingat kecil je yang ambil dari tu, dekat tengah-tengah sana tu pun. Rupanya 1 kilo. Mantap lah geng. Rezeki lah rezeki, siapa nak sangka kan. Air pun tengok cantik ni. Harap-harap ada lagi geng. So tak ada lah, seekor je cerita aku hari ni kan. Cuba lagi, try. Mungkin dia ikut daripada tepi tu lah geng. Aku baling tadi kat tepi tu, lepas tu aku karau slow-slow. Tup, hilang soft rod aku. Aja kecil rupanya sekali sembat. Oh, dia punya fight. Padu. Oh, tersedut lagi geng. Tapi kali ni sedutnya kecil juga, cuma tak kena. Tak apa. Bukan rezeki. Kita cari je lagi. Pandai nak tipu aku geng. Kali ni tak tertipu geng. Oh, pandai dia. Ni kecil geng. Tapi tak apa. Kecil ke besar ke, semua akan masuk dekat lanjut ni geng. Alhamdulillah. Strike kedua geng petang ni. Dengan soft rod heavy cover. Main dekat spot lapang ni geng, mencakup 2 ekor. Sekilo seekor, kecil seekor. Duduk situ adik-beradik lah tu, satu family, spot yang sama kan. Alright geng, aku nak try tukar pakai SP. Sebabnya aku tengok macam dia agak galak. Air pun cantik tu geng, warna hitam. Jadi apa kata, try tukar guna SP kejap. Sementara sebelum sampai masa aku nak balik, kita try pakai SP. Bismillahirrahmanirrahim. Ayun SP satu kali tengok. Dia agak galak je geng. Kita try main bawah pula tengok macam mana. Alamak, tak kena geng. Haiya, ikan ni terkejut ke dia makan umpan aku. Tung umpan ni, ikan ni. Boleh ni. Weh, lama tak rancak macam ni kat spot sini geng. Wah, makan geng. Alah, lucut lagi. Weh, yuh. Hai. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, aku layan duduk pula. Aku nak seret SP ni. Macam rancak je. Atas bawah dia mau ambil hari ni kan. Air pula cantik hitam. Kita try lah.
Makan, geng. Makan, geng. Ay, lepas balik. Makan, geng. Makan. Oh, start, geng. Start. Oh, ni paling saiz, geng. Ni paling saiz, geng. Mana SP aku? La ilaha illallah. Udahlah kau makan yang paling saiz. Oh, ada SP aku dalam mulut dia. Right, geng. Yang ini terpaling saiz, geng. Ini terpaling saiz. Yang ini... Ah, tak apa lah. Cerita banyak apa dah rezeki aku hari ni. Ha. Right, geng. Rezeki ketiga petang ni, geng. Satu spot. Alhamdulillah rezeki. Allah aturkan jalan aku petang ni, geng. Datang ke spot ni. Rupa-rupanya spot ni dah berubah dia punya landscape dia. Ataupun permukaan dia. Wah, dapat ketiga, geng. Oh, okey, alhamdulillah. Alhamdulillah, geng. Rezeki. Alright, geng. Yang ni yang keempat, geng. Tapi sayangnya aku tak rakam, geng. Yang keempat, saiz pun taklah besar. Dalam 200 gram macam tu lah, kan. Boleh lah, geng. Untuk aku tambah-tambahkan tempahan pelanggan aku nak sekilo setengah. So, geng, alhamdulillah, geng, rezeki aku petang dekat petang ni dekat spot ni, geng, spot jambatan kayu reput. Ikan haruannya bagi kerjasama dengan baik, rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan aku yang pandai tapi Allah yang bagi rezeki. So, geng, waktu pun dah nak maghrib, aku pun dah nak kena balik. Jadi alhamdulillah, terima kasih pada sahabat-sahabat yang menonton video ini dan yang baru sampai, aku mohon je sebaik tekan butang subscribe, geng. Hari ni, geng, ikan meriah sebab air belakang ni dia warna hitam. Sebelum ni air warna cerah, jernih. So, geng, aku pun nak buka ikan keempat ni dan nak balik. Alright, geng, jumpa lagi next video. Assalamualaikum. Jom sembang.